hati-hati ini sama cewek guys. Ini tuh tempat pembuangan sampah ya. Di tengah-tengah perkampungan juga banyak sampah kayak gini. Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini kita mau ke Kuningan ya, dari arah Cirebon Kota. Lewat desa Benda ya. Tapi kita ini lewat nggak dari jalan seperti biasa lewat Gonggong, tapi dari belakang dari desa Benda. Bisa bau nyampe. Wow, sorry ngeblur. Jadi di sini juga guys, di tengah-tengah desa juga. Di tengah-tengah perkampungan juga banyak sampah kayak gini. Sebenarnya ini itu jalur ke arah Kuningan dari kota Cirebon. Jauh sih muter, lebih baik mah lewat Gronggong karena jalur biasa ini, karena kita mau survive aja guys. Sini banyak penduduknya ya guys ya. Dulu pernah kesini itu zaman SD dan belum seramai ini guys, tapi ternyata sekarang udah rame banget. Kerja itu habis isya kalau nggak salah. Kami berdua sangat khawatir. Oh, ini desa Lebak Ngop. Pernah ke situ guys. Banyak truk ya ke daerah sini karena ada penggalian pasir. Ada di sebelah kanan. Oh, ini masih desa Tadas Ngampar. Di sini ada penggalian pasir. Desa Tadas Ngampar. Ini masuk kota Cirebon, kelurahannya Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Jadi ini masih banyak lahan kosong seperti ini. Ya teman-teman. Banyak lahan kosong kanan kiri. Jadi ini belum masuk ke desa Bendanya. Baru di Tadas Ngampar. Bagus lah segini mah jalan.
Ayo kemana? Ya kemana? Kayaknya sepertinya kita masih kayaknya kayak ini. Kayak salah jalan. Ini pemandangannya luar biasa, guys. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini kayak masuk hutan. Sepertinya kita salah jalan. Feelingnya nggak tahu deh. Memilih jalan yang rusak dibanding jalan yang benar. Kayaknya salah deh. Salah. Ini mah kayak peternakan gitu, peternakan ayam. Sepertinya salah. Ah, bener, balik lagi aja, bukan di sini. Jalannya juga rusak ini. Apakah kita harus bertanya? Tanya nggak? Ngomongnya Sunda kok. Pak, punten. Kobamir lurus tadi itu ke mana? Oh, ke Bogor. Benernya. Atur nuhun, Pak. Benar, guys. Mau arah Beber Kuningan itu lewatnya sini. Oh, Beber itu ternyata masih Kabupaten Cirebon, guys. Gak percaya sih. Soalnya serem. Ini ternyata di sini ada. Iya, gitu sih ya, apalagi saya sama Yudi dulu. Ada peternakan. Ini tuh ayam, bener peternakan ayam, guys. Karena di sini cuacanya dingin kali ya kalau malam. Tapi siang gini mah panas. Wow, jalannya kanan kiri hutan bisa dilihat. Wow. Oke, kalau awas hati-hati, guys. Wow. Coba teman-teman bayangin kalau sendirian ke sini. Kasar malam-malam. Gimana perasaannya waktu kesasar kesini malam? Bisa aja, soalnya sama cewek. Wow, tempat seperti ini sama cewek, guys. Canda cewek. Ini di sini emang banyak peternakan ya. Tuh di situ juga ada. Makan juga, guys. Aku orang Cirebon ya, orang Cirebon masih satu kecamatan, tapi belum pernah kesini. Jadi ini baru pertama kalinya aku kesini. Ini udah ada rumah penduduk ya. Alhamdulillah kita menemukan rumah-rumah penduduk. Dan ini ada apa ini? Peternakan lagi. Ah, kebon ini mah. Ayam. Kebon ayam, guys. Bukan apa-apa, guys. Wow, akhirnya kita menemukan jalan yang mulus. Udah dicor. Yang udah dicor. Cor. Ini udah cukup ramai ya. Sepertinya ini desa, udah termasuk desa benda kayaknya. Ini cukup nanjak, guys. Wow.
ada pertigaan lagi kemana, Cik? Jalan yang bagus. Ya udah, kita cari jalan yang bagus. Tapi tadi kata si bapak-bapak lurus. Insting marketing atau insting petualang, alumni marketing itu selalu tepat. Coba kita buktikan guys, apakah kita balik lagi atau tidak ya. Seperti ini kayak perumahan ya. Benda, tapi belum lihat tulisan. Ternyata ada rumah. Jadi ini tuh kayak perumahan gitu guys, kayak ada perumahan gitu, perumahan terbengkalai, nggak kepake, perumahan nggak jadi, proyek gagal. Wow, sebelah kanan view-nya sangat luar biasa. View kota Cirebon. Jadi ini bener perumahan guys. Di sini perumahan. Di sebelah sininya seperti ini. Kebon, jurang. Ya ginilah, jalannya juga seperti ini. Tuh, ini ada perumahan. Itu nggak tahu itu kemana, ada jalan lagi. Nah, itu Kondang Sari. Kita udah masuk ke Kondang Sari. Ada puskesmas Kondang Sari. Oh, berarti kita udah termasuk ke Kabupaten Beber. Kabupaten... Kecamatan Beber ya? Itu gedung apa itu? Itu gedung apa ya? Gak tahu ya. Itu ada gedung, tapi gak tahu gedung apa. Atau Radian deh kayaknya. Kayaknya itu Radian yang di Gronggong itu. Bisa. Iya, tuh ini kita lewatin SDN 2 Kondang Sari. Aduh maaf ya, beat videonya nggak benar. Karena saya baru kesini lagi, jadi iya. Oh, mau kesini lagi, belum pernah kesini malah. Seperti biasa, truk penggali pasir karena di sini tempatnya galian pasir. Nah, ini jalannya cukup luar biasa ya. Akhirnya kita telah menemukan jalan utama. Akhirnya guys, yeay, kita ketemu jalan utama. Jalan ini Beber. Oh, jadi kesini, keluar ya. Ini guys, ada bacaannya nggak? Oh nggak ada ternyata.